Pada tanggal 9 hingga 13 Maret, Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ini adalah momen luar biasa bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama mereka di berbagai bidang, termasuk sektor pertahanan. Menurut Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, sekitar 180 perwakilan dari 130 perusahaan Belanda dan lembaga pengetahuan bergabung dengan misi ekonomi paralel selama kunjungan pasangan kerajaan. Misi ini akan menawarkan peluang bagi perusahaan dan lembaga Belanda dan Indonesia untuk bertukar pengetahuan dan keahlian dalam menemukan solusi cerdas dan inovatif bersama. Dalam ulasan kali ini, admin mengajak agan-agan untuk mencoba mengeksplorasi masalah yang berkaitan dengan niat Angkatan Laut Indonesia untuk mendapatkan kapal perang baru. Seperti diberitakan banyak media, kunjungan Menteri Pertahanan ke Perancis awal tahun ini telah menghasilkan banyak desas-desus dalam berita militer. Misalnya, surat kabar Perancis La Tribune yang menyatakan bahwa Indonesia tertarik untuk membeli 48 jet tempur Rafale, 4 kapal selam kelas Scorpène, dan 2 korvet 2.500 ton Kowit dari industri pertahanan Perancis. Situs web berita Angkatan Laut terkemuka Navy Recognition ikut mengedarkan laporan ini yang secara luas oleh outlet media berita online. Sementara itu, Menhan kemudian berkilah dengan menyatakan itu lebih dari keinginan dari pihak Perancis. Jakarta Post 2020. Masih menarik untuk melihat apakah pembelian seperti itu, khususnya mengenai 2 korvet kelas Queen 2.500 ton, masuk akal untuk Indonesia? Dalam hal ukuran dan dengan berat 2.500 ton, Queen 2.500 akan diklasifikasikan sebagai frigat. Kemampuannya sangat mirip dengan 2 frigat Sigma PKR 10514 yang saat ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia. Jika minat Indonesia dalam pengadaan kedua kapal ini benar, itu tidak akan masuk akal dalam hal kesamaan pemeliharaan dan logistik. Mengoperasikan kapal dari dua kelas yang berbeda dari dua produsen yang berbeda akan menimbulkan masalah pemeliharaan dan logistik. Hal ini akan memaksa TNI AL sebagai pengguna dan PT PAL sebagai mitra industri untuk menghabiskan waktu dan sumber daya untuk belajar, beradaptasi dalam membangun dan memelihara kapal-kapal tersebut. Itu mungkin dibenarkan jika kelas-kelas kapal baru membawa kemampuan baru ke dalam tabel. Faktanya adalah bahwa Queen 2500 tidak menawarkan banyak kemampuan baru dibandingkan dengan Sigma PKR 10514 yang dirancang Belanda dan sudah dioperasikan TNI AL. Untuk mengurangi perbedaan dan beban logistik, jika Indonesia mengakui sisi korvet Queen 2500 adalah dengan memasang subsistem yang sama yang saat ini digunakan dalam frigat Sigma PKR 10514. Seperti kebanyakan desain kapal laut modern, subsistem kapal seperti senjata, sensor, dan sistem manajemen tempur dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Karena kapal-kapal dari kelas berbeda yang dibangun oleh berbagai negara dapat membawa sistem dan sensor senjata yang sama. Memasang radar, sonar, dan senjata yang sama di korvet Queen 2500 seperti Sigma PKR 10514 saat ini akan mengurangi masalah kesamaan. Tentu saja, jika meningkatkan kesamaan adalah tujuan di sini, maka orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia perlu membeli kelas kapal yang berbeda dari negara yang berbeda? Mengapa tidak langsung memesan banyak frigat Sigma PKR 10514 ke PT PAL? Keuntungan terbesar frigat Sigma PKR 10514 dari Queen 2500 Corvette adalah pengalaman panjang Indonesia dalam mengoperasikan kapal kelas Sigma Belanda. Dari 4 korvet kelas Diponegoro yang dioperasikan sejak 2007 hingga 2 frigat Sigma PKR 10514 yang dibangun bersama oleh Demonschelde dari Belanda dan PT PAL Indonesia, baik TNI AL maupun PT PAL telah dibiasakan untuk mengoperasikan, memelihara, dan juga membangun kelas kapal ini. Selain itu,
hubungan industri antara PT PAL dan Demerhelden Naval Shipbuilding telah terjalin. Program pembangunan Sigma PKR 10514 baru-baru ini telah melihat koordinasi yang erat antara PT PAL dan Demerhelden, di mana menurut situs resmi PT PAL, hingga 75 personil pembuat kapal milik negara ini menjalani pelatihan di galangan kapal Demen di Belanda sebagai bagian dari program transfer teknologi. Sekedar informasi, saat ini Demen tengah menyelesaikan instalasi dan uji coba sistem tempur PKR Sigma 10514 kedua. Dilansir dari laman Demen, frigat PKR yang dibangun melalui proses modular telah beroperasi secara simultan di Demerhelden Naval Shipbuilding DSNS di Belanda dan galangan kapal PT PAL di Indonesia. Dengan cara ini, Demen mampu membangun kapal berkualitas tinggi di mana saja di dunia. Metode ini juga memungkinkan Demen untuk memenuhi komitmennya kepada Kementerian Pertahanan Indonesia untuk memberikan program pengetahuan dan transfer teknologi yang luas. Bagian penting dari program transfer ini adalah pemasangan sistem tempur bersama dengan pemberian pelatihan kepada awak dalam penggunaan dan pemeliharaannya. DSNS telah melatih dan mendidik lebih dari 328 personel, termasuk tukang las, perencana dan insinyur selama proyek. Teles Belanda telah berkontribusi dengan mensubkontrakkan industri lokal untuk pengembangan perangkat lunak, pada akhirnya memberikan dukungan bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem manajemen tempur asli. Sistem tempur yang dipasang dan diuji meliputi VL Mika untuk pertahanan dari ancaman udara, Exocet untuk pertahanan dari target ofensif pada jarak yang lebih jauh, Torpedo, sistem untuk perlindungan terhadap ancaman kapal selam, meriam cepat 35mm untuk menangkapi ancaman dari udara dan laut, sistem deteksi elektronik untuk mengalihkan serangan musuh dengan pengalihan elektromagnetik, modifikasi sistem operasi yang dioperasikan komputer untuk mengoperasikan di atas. Sebaliknya, pembangun Gowin 2500 Naval Group belum memiliki pengalaman dan keterlibatan yang sama di Indonesia. Jelas bahwa kebutuhan untuk meningkatkan kesamaan semakin penting dalam perkembangan angkatan laut di dunia. Misalnya, Malaysia saat ini sedang menjalani program transformasi angkatan laut yang disebut 15-5. Ini menyerukan pengurangan kelas kapal yang dioperasikan oleh angkatan laut Malaysia dari 15 kelas saat ini menjadi hanya 5 di masa depan. Singapura juga telah berupaya mengurangi kelas-kelas kapal yang dioperasikan di angkatan laut mereka dengan menugaskan platform multi-role yang lebih besar yang menggabungkan misi dan kemampuan kapal-kapal kecil yang berdedikasi sebelumnya. Hal ini jelas bahwa daya tarik pelatihan, logistik, dan pemeliharaan yang lebih ramping yang diberikan oleh pengoperasian kelas-kelas kapal yang lebih kecil itu tidak dilewatkan oleh tetangga kita. Inilah sebabnya mengapa Indonesia juga harus berusaha mengurangi jumlah kelas kapal yang dioperasikan oleh TNI AL. Indonesia harus fokus pada pembangunan frigat Sigma PKR 10514 ketimbang memperkenalkan kapal kelas baru seperti Gowin 2500 yang menawarkan sedikit kemampuan baru. Bagaimana menurut pandangan Sobat Ovin punya? Silakan tulis komentar kalian.